Halo teman-teman, sekarang aku pingin belanja bulanan lagi nih ke supermarket langganan aku namanya Big C. Dan kali ini aku belanjanya biasanya aku selalu di siang hari, sekarang di malam hari sore menjelang malam lah ya. Ini udah mau malam, udah agak gelap gitu. So, kenapa aku belanjanya malam teman-teman? Karena Bailu baru pulang kerja gitu, jadi dia baru bisa nemenin aku gitu guys, belanja setelah pulang kerja. Yuk ikutin aku belanja bulanan hari ini guys, kita ngeborong lagi yuk. Ngeborong keperluan bulanan pastinya ya teman-teman. Sekarang aku mau ke lobby dulu ya, nunggu katanya barusan dari suamiku telepon, dia 10 menit lagi nyampe di lobby apartemen. So sekarang aku mau turun dan nunggu suamiku di lobby aja. Tuh, suasananya udah mau malam ya, teman-teman. Sadika. Nih guys, aku sekarang ada di depan apartemen nungguin suamiku. Kayaknya aku bakalan duduk di situ deh, sambil menikmati suasana ya kan. Nah, ini dia suasana sore di apartemen guys. Kita menuju ke troli guys. Plastik orang itu kantongnya sama kita. Sama kasihan suamiku guys, dia baru pulang kerja langsung kutodong untuk belanja bulanan. Oke. Okay. Ya. Ada orang lewat guys. Pak, kayaknya lagi pengen boker ya. Ah. Kan dia lagi lari. Kayaknya ya. Pengen boker. Bisa nahan dia. Indo banget omongan istrinya. Tapi benar atau enggak? Benar-benar sih. Karena dia enggak ambil troli, tapi dia langsung masuk. Pengen boker. Pengen ya ampun guys, suamiku rawaknya receh banget ya. Kan mulut bocor. Test drive dulu sayangku. Test drive. Siap, mantap. Karena kadang-kadang namanya troli kan nggak nurut ya teman-teman. Pasti teman-teman kalau belanja pakai troli gitu deh. Tapi ini untungnya bagus, banyakan bagus. Guys, aku mau beli masker, harganya 85 baht. Isinya 50 pieces. Guys, sabun cuci tangan lagi diskon nih. Ini aku beli. Nih guys, harganya 89. Oke. Okay. Guys, supermarket ada bungkusan, guys. Kita beli ya. Harganya berapa ini? 690. Bah. Oke. Okay. Iseng. Masa kecil kurang bahagia ya guys.
Coba gimana tadi? Jangan nanti diomelin. Ada petugasnya. Nih, counter plastik-plastik. Kita punya ada plastik. Punya sayangku, tapi yang untuk bungkus untuk ayam-ayam gitu sih enggak ada. Sukanya kayak gini, di situ metro enggak ada kan? Exactly, sayangku. Metro enggak ada. Metro enggak ada, sayangku. Beli kok, sayangku. Tapi yang untuk siapa? Nih, di sini nih, sayangku, anak kuning sukanya. Kuning suka, tapi kalau lu pengennya itu juga. Tek gitu ini. Ini ada nih tuh, ada sendoknya. No. Kayak gini yang. Oh, maunya ada gitu. Tapi kan kalau untuk jus enggak perlu. Kita kan banyak kan jus. Kuning, oranye, green. Ungu. Antara pink sama kuning terserah tengku. Bailu enggak tahu, Bailu enggak tahu. Bailu terserah tengku. Unyuk ya. Iya gitu dong. Suami kan tahu banget kesukaan istrinya. Nah ini sayangku nih, plastik zip ini loh untuk kalau kita belanja ke pasar. Terus kan kayak sweet itu maksudnya kalau kita belanja bungkus, kita kan bungkus makanan, bungkus untuk freezer kan. Harganya 59 baht. Aku beli yang ini. Zip buat nyimpen makanan di freezer. Sayang, aku ambil. Ini ada rok. Harganya 6 baht, 46 baht. 46 baht. 6 botol. 8 baht. Ini oca-oca apa ya? Teh-teh gitu ya, sayangku ya. Icitan, green tea. Ini kali ya guys, cobain ya guys, 17 baht. Gak ngerti deh, aku bukan pecinta teh soalnya. Sekarang kita ada di counter Coca-Cola. Lagi-lagi kita mau membeli ini, langganan kita, orange juice Tipco. Suka banget aku guys sama Tipco ini. Oh, hari ini nggak ada promo beli satu gratis satu. Iya, biasanya promonya ada dimurahin. Aku mau yang ini deh, jus nanas deh boleh. 69 juga harganya. Jadi aku beli 3 untuk 1 bulan. Suamiku paling estetik guys, soalnya dia suka menyusun ya sayangku. Istrinya asal naro, dianya yang rapiin. Iya, jadi beli 2 sayangku. Guys, kita kali ini beli minumnya di sini ya. Yang 5 galon ukuran 5 liter ini, 6 liter. Nah, kita biasanya ini pakainya Nestle. Beli 2 sayangku. Nestle doang gak suka itu kemarin. H2O kan? Yang H2O kurang enak. Nah, baru ntar kita isi ulang lagi guys. Kita suka ganti-ganti botol juga, kita rutin ganti. Maunya kecil karena dikit lagi baru pergi. Di counter kopi. Iya sayangku. Sayangku mau apa ini? Ini lah. Bisa hemat. Hemat apanya sih? Enggak, yang kesukaan sayangku yang mana? Kalau sih di sini paling sukanya luwak. Luwak, tapi enggak ada luwak, cuma di Indonesia. Oh, blend and brew coba ya, next to it. Black? Blend and brew, tapi... Strong enggak itu black? Ini kan strong. Nanti campur susu kah? Banyak banget guys, ini varian Nescafe. Oh, ini campur, ini ada susu lihatnya. Iya. No table sugar, gak butuh sugar. Oh gitu, maksudnya langsung aja gak butuh sugar. Ini less sugar, ini ada less sugar, ini rich aroma. Mungkin less sugar itu. Less sugar, yaudah less sugar.
Sayangku, tolong ambilin susu itu dong. Sayangku, tolong ambil susu itu dong. Carnation yang ini ya. Satu box. Satu box. Oh, biasa sayangku pakai itu kan? Iya. Harganya 25. Tadi yang kopi. Kopi harga 89. Nih suamiku guys, milih oatmeal. Niatnya pengen kurus ya guys. Ke yang ada peanutnya sayangku gak mau. Ini macam. Macam-macam, ini bagus dong macam-macam. Ini sayangku, macam-macam langsung bisa. Sayangku mau itu. Iya kan campur. Itu kali enak yang kau ada banananya. Banana and chocolate. Whole grown. Ini kan. Ini. Itu aja ya. Nyoba lah kita. Yo. Ini Kopiko di Indonesia kan? Oh iya, Kopiko guys. Indonesia kan? Yo, mari coba. Ini aja. Macchiato enak lagi, sini suka macchiato. Sekarang kita counter bumbu teman-teman. Biasa aku bumbu kaldu ayam. Harganya 29, aku beli 2. Ini guys, aku beli tepung tapioka. Tapioka ya, harganya 774. Tepung beras 27. Guys, ini kita oh, sama mayonnaise, sayangku. Yang untuk sushi kan, sayangku? Nah, aku selalu beli. Nih, teman-teman, mayonnaise Keupi enak banget ini. 150 baht. Ini yang mana? Ini Kikkoman. Kikkomannya sayangku satu. Kikkoman satu. Komen 105 baht. Ini apa dia ini? Mayones. Hah? Mayones. Siti suka mayones. Kita pernah beli kayak gini. Pernah. Hah? Yang di rumah kayak gitu tapi udah habis. Nih, counter gula semua, teman-teman. Harganya 21 baht sayangku. Mau? Mau. 1 kilonya guys 21 baht. Teman-teman, ini sepanjang ini ya. Minyak semuanya. Ini minyak semuanya, teman-teman. Ada yang soybean oil, minyak kacang kedelai, minyak macam-macam. Iya. Kita minyak matahari 165 yang 2 liter. Bihun guys 12 baht satunya bihun. Oh. Counter bihun. Satu aja. Beli zaitun guys. Nah ini teman-teman, aku ada di counter mesis. Mesisnya kayak gini guys, kalau nggak ada yang gede atau kiloan atau apa segini 46. Sekarang aku ada di counter keju-keju. Unsalted butter. Teman-teman, whipped cream. Rp189. Tuh macam-macam. Terus aku juga mau beli ini nih. Cooking cream, teman-teman.
beli keju slice. Scarf 75, sama-sama 75 ya. Imperial nih. Nah, aku ada di counter sosis-sosis dan beli sosis ini 55, satunya aku beli 2. Oh, langsung oh ditimbang guys, oh kasih harga langsung gitu kan. Oke, makasih, thank you, kapun kah. Sawi guys, 150 baht. Sekarang aku ada di counter susu. Aku biasa kan beli susu yang ini guys, ini. Cuman masih ada, jadi aku kayaknya mau yang ini deh, creamy gold. Ini apa ya? Cobain guys. Harganya 59. Biasanya aku beli 2, ini harganya 50 baht. Salah. Ini benar sayang. Telur harga berapa sayangku? Bono, sayangku. Tadi nggak lihat. Belanja. Biasanya 115 guys, nggak pernah lebih dari itu. Mikirnya 115. Aku mau beli mie basah guys untuk bikin mie ayam ini. Enak banget guys pakai ini. Harganya 33 baht. Nih, aku mau beli wonton skin. Nih, aku mau beli. Nah, ini Zailito. Aku mau beli ini, guys. Satunya 55 baht, aku beli aja 2. Sukanya ini doang. Sabun cuci piring 27 baht. Sakura ini pewangi toilet. Seperti biasa, ini apa namanya tuh? Rinso cair. Sabun cuci cair liquid. Nah, kemarin aku wanginya aku sukanya yang ini deh, wanginya enak. Oh, ada testernya guys. So, ya udah kita cobain. Udah. Ganti kali ya. Kemarin-kemarin Scott udah. Pengen coba yang beda sayangku. Apa Scott-nya beda apanya? Biasanya kan Sweety Scott. Ini sekarang Scott Sweety pengen coba yang beda sayangku. Apa sayangku? Mau yang ini dong sayangku. Celok. Iya. Kenapa? Kan Scott-nya bagus, mantap. 2432. Apa 2? 32 kan biasa. Tapi kenapa ini? Sekali coba ini. Harganya 39. Celok. 309. Isinya ya. 24 plus 6. 119. Guys, kita beli tisu ini 139. Tisu makan untuk lap bibir. Nah, ini kita per pembalutan.
bingung deh kalau udah di sini tuh kayak bingung banget. Karena banyak varian, guys. Sakura apa lagi? Cobain deh sakura. Nah, aku suka yang sensasi cool juga sih. Ini beli yang cool juga. Oh, kan sayangku nanti rapihin. Ini ada di sini. Siti yang rapihin. Dah. Tuh guys, suamiku gak setuju kalau aku naruh sembarangan. Dia sukanya estetik. Ya. Nah, aku mau beli ini nih, maskara 129, yang ini aja deh. Oh, ini guys, yang gede. Nah, ini harganya 179. Ini cengku. Kumur. Ini ya, guys. Sabun mandi, guys. Kali ini aku pilih yang ini. Botanical. Kemarin aku nyobain yang pink udah. Nah, ini belum nyobain ini. Yang biru. 299. Oke, kita coba ya sini. $99 nih, Fea. Beli roti, guys. Ada lagi? Tasnya digantung aja kali. Muat. Oke. Siti tunggu di lift ya. Nah, teman-teman, seperti biasa aku nungguin suamiku di depan lift biar kita masuk ke apartemennya bareng. Dia lagi parkir. Thank you.